bisa menghasilkan 1 juta per hari dari Shopee Affiliate, artinya teman-teman bisa menghasilkan gaji 30 juta per bulan dari Shopee Affiliate Program. Bagaimana caranya? Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya teman-teman ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, apa syarat utama untuk daftar Shopee Affiliate Program? Dan ternyata masih banyak juga yang belum paham bagaimana cara daftar ataupun syarat-syarat utama, ataupun yang sudah daftar tidak memenuhi syarat. Ini dia syarat utama yang harus teman-teman penuhi, dan ini wajib banget teman-teman ya. Yang pertama, minimal umur 18 tahun. Kalau teman-teman belum 18 tahun, boleh pakai KTP orang lain. Nah, dengan syarat pakai KTP orang lain yang belum pernah daftar Shopee Affiliate Program. Karena syarat utama itu harus 18 tahun ke atas, karena harus punya KTP, MPWP, dan punya akun media sosial minimal 2000 follower. Tiga syarat ini aja teman-teman sudah terpenuhi, maka otomatis akan di-approve, akan disetujui hanya dalam waktu 1 menit. Saya jamin insya Allah berhasil. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas komentar-komentar teman-teman yang sangat banyak di kolom komentar. Bang, saya tidak punya sampel bagaimana membuat videonya. Bang, saya tidak bisa membuat videonya karena tidak punya sampel. Bang, boleh tidak mengambil video dari seller kita upload di akun kita? Nah, ini kita akan jawab bagi teman-teman yang belum punya sampel. Di sini saya akan beli sampel ya, di sini nanti saya akan beli sampel. Oke, kita rekam layar dulu. Oke, di sini saya sudah diskusi sama istri saya, dan istri saya mengizinkan bahwasanya setiap penghasilan saya akan saya bagikan kepada subscriber-subscriber saya. Nah, di sini saya akan beli produk-produk trending yang teman-teman butuhkan. Jadi nanti silahkan komen ya, ada pertanyaan, bang saya tidak punya sampel. Nah, sekarang teman-teman mau sampel apa? Silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan ngambil produk apa? Contohnya, bang saya produk Nest-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini Nest-nya. Oke, Nest-nya di sini. Ini ada perlengkapan rumah, ibu bayi. Nah, contoh, bang saya Nest-nya perlengkapan rumah. Nah, nanti saya akan ambil, akan belikan sampel dari 100 produk yang lagi trending ini. Supaya apa? Semuanya teman-teman begitu dapat sampelnya bisa dengan mudah membuat videonya, supaya mengangkat juga video teman-teman ya, supaya apa, penjualannya juga besar ya teman-teman. Dan ini sudah saya praktekkan dan berhasil. Semoga juga nanti kedepannya teman-teman yang mempraktekannya juga akan berhasil. Mudah-mudahan, karena rezeki kita itu beda-beda. Walaupun bang, apakah nggak takut nanti ada saingan? Saya sama sekali tidak takut. Walaupun jualan kita sama, itu rezeki kita tetap berbeda-beda teman-teman. Rezeki kita sudah ada yang atur ya. Kalau rezeki saya ditetapkan 1 juta per hari, walaupun kamu baru join hari ini ditetapkan 2 juta per hari, tidak ada yang mustahil ya teman-teman ya. Oke, nah nanti saya akan belikan produk. Nah, kalau di studio saya semuanya hampir sudah ada ya, produk yang best seller yang 100 ini ya. Nanti akan saya kirimkan, kalau ada yang di studio ya, yang double-double itu banyak sekali di studio saya itu produknya double ya. Dan saya biasanya pakai dua sekaligus, kan mubazir. Mending saya kirimkan kepada subscriber saya yang sudah setia, akan saya kirimkan, dan itu sebagai sampel contoh untuk mengangkat video teman-teman ya, untuk mempermudah atau memberi peluang langkah-langkah pertama supaya teman-teman bisa lebih melangkah lebih maju lagi ya teman-teman ya. Apabila sudah ada satu sampel, biasanya kalau ada penjualan, ada melakukan pembelian, nah nanti kita begitu ajukan sampel di sini teman-teman akan mudah ya. Nah, di sini ketika kita ngajukan sampel di sini tidak ditolak. Contohnya di sini saya coba tes produk-produk yang, nah, yang ini Essentio tumbler ini ditolak. Saya minta ditolak.
ya. Saya beli. Begitu diminta dan ditolak, saya beli. Oke, kita ini lihat dikembalikan. Nah, pengembalian selesai dibatalkan. Nah, ini batalkan. Kenapa? Karena memang begitu saya beli 2-3 hari belum ada packingan, dia pembatalan otomatis ya. Nah, ini produknya lagi booming, tapi teman-teman hati-hati ya. Begitu banyak pembelian tapi nggak direspon sama SNTO-nya, itu makanya terjadinya di sini. Ada yang belum bayar, begitu kita masuk di performa ya. Ada yang komisinya nggak ada gitu ya, teman-teman ya, kita lihat. Tapi ada melakukan pembayaran, komisinya tidak ada. Nah sih seperti ini, belum bayar. Nah, belum bayar ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, nanti kita kenanya di sini. Ini ada validasi ya, sedang divalidasi. Ini kita dapatnya di 1.7 atau 2 juta. Ini bisa berkurang ketika menunggu pembayaran ya teman-teman. Sama seperti yang di sini, ini kalau tidak salah sebelum menunggu pembayaran, menunggu validasi, dia di 1.8 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terjadi kenapa? Ketika kita orang belanja, contohnya saya belanja melalui link teman-teman nih, yang link teman-teman bagikan. Nah, sudah saya belanja, sudah saya bayar, komisi masuk ke teman-teman. Tapi seller belum memprosesnya sampai batal. Nah, kalau sampai batal di sini, nanti di penunggu pembayaran ini dia akan hilang teman-teman ya. Menunggu validasi ini dua lagi, menunggu validasi ini bisa jadi di 2 juta atau ini bisa jadi di 1.6. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba dari 1.8 jadi 1.7, jadi 1.6. Nah, itu terjadinya seperti itu teman-teman. Kita sudah melakukan pembayaran, kita sudah dapat komisi dari pembelian tersebut, tapi sellernya belum mempaketkan produk tersebut atau paketnya sampai batal ya teman-teman ya. Nah, ini bahayanya memang produk-produk yang lagi viral. Nah, ini saya ambil contohnya tadi, produk memang dia lagi trending ya. Yang Essentio tadi, botol Essentio saya beli. Ini saya beli sendiri. Pengembalian selesai dibatalkan. Nah, ini teman-teman dibatalkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di tumbler Essentio yang seperti ini dibatalkan, dan komisinya yang seperti ini ya. Ini kalau teman-teman lagi bawa produk ini bisa banyak nolnya, penjualannya banyak tapi banyak nolnya. Kenapa seperti itu? Yang saya rasakan ya seperti ini tadi, kita beli ya, kita bayar, tapi produknya tidak diproses sampai Shopee membatalkan sendiri, pembatalan otomatis ya, 3 hari tidak diproses dia pembatalan otomatis. Nah, mungkin karena produknya masuk, orderannya terlalu banyak, produknya tidak ada ya. Kalau biasanya kalau tidak ada dibuat PO itu sampai 1 minggu bisa ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya ada pembatalan otomatis. Jadi teman-teman tetap dapat komisi, tapi kalau pembatalan otomatis dari Shopee teman-teman tidak dapat komisi ya. Jadi sayang juga, produk-produk viral sebenarnya ada positif dan negatifnya juga teman-teman ya. Kalau saya sih cari amannya saja produk yang memang tengok ratingnya ya teman-teman ya. Tapi kalau rating yang ini sih bagus. Coba kita lihat rating produk ini 4.9, bagus. Tidak ada masalah. Harusnya sih ini bagus. Bagus, komentar-komentar orang bagus semua ini, ratingnya bagus 4.9. Ya, terlaris lagi ya, nomor 1 ini teman-teman. Nah, kalau ini saya nggak dapat nih ya. Padahal produk Essentio yang lain di sini sudah ada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Pembahasannya cuma sebentar itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan balas komentar-komentar teman-teman yang sudah mau beli, sudah habis. Ini masih ada nih kak ya. Bang, seriusan lu upload 10 video dalam 1 hari? Canda kan bang? Oke. 1 hari saya mulai upload dari jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 14 video bang. Saya per 1 jam sekali upload video ya.
Inilah pentingnya teman-teman stok video 3-5 hari. Satu minggu saya tidak buat video karena sakit ya. Ini masih nampak ya wajah-wajah sakitnya, ini masih pucat, ini pun masih pening ya teman-teman ya. 5 hari saya sudah enggak upload video tapi udah stok sebanyak-banyak video. Satu hari saya buat 20-30 video. Nah, kalau emang lagi sibuk-sibuk banget itu saya buat alarm di jam itu satu jam sekali bunyi, satu jam sekali bunyi. Walaupun di luar lagi sama kawan, lagi bawa kendaraan, tetap saya upload ya teman-teman ya. Seperti itu, konsisten intinya ya. Oke, 1 juta per hari bikin. Saya sudah golden tick, komisi masih cimit, ajarin dong biar banyak komisi. Nah, biar banyak komisi teman-teman, ini sudah golden tick. Kalau sudah banyak komisi seperti udah golden tick sebenarnya ya, tinggal pilih produk yang mau kakak kerjakan itu produk apa yang ngasih kakak komisi itu di atas 10% ya, di atas 10% komisinya. Jangan produk yang komisinya kecil, penjualannya juga kecil. Yang seperti tadi caranya ambil produk trending dan cari komisi yang besar ya teman-teman ya. Oke, saya satu lagi nih untuk banyak sekali teman-teman yang kena pelanggaran ya ini. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Produk-produk yang dilarang, ini sangat dilarang sekali ya. Oke, ini saya tunjukkan kepada teman-teman, dan kalau ini betul-betul terjadi teman-teman promosikan itu akibatnya akun teman-teman bisa dibanet ya. Yang pertama ini teman-teman, minyak kita. Minyak kita tidak boleh dijual ya. Terus minyak Rizky. Terus produk berlogo obat keras. Ini satu lagi, HP Nokia 005 sampai 116. Kenapa? Karena nanti orang ini akan membuat manipulasi pembelian. Memang begitu kita promosikan pembeli banyak, kita banyak dapat komisi. Tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia mencari rating tokonya, teman-teman bisa kena banet ya. Ujung-ujungnya yang menjadi korban itu akun teman-teman ya. Saya tadi dapat juga ya, dapat juga mana dia tadi ya. Saya tidak gubris gitu. Tadi ada mas. Saya tidak gubris, jadi karena sudah tahu saya tidak gubris. Semua kreator-kreator akan di chat sama produk pihak Nokia tersebut ya teman-teman ya. Hati-hati kalau teman-teman masih pemula, jangan langsung diterima, itu ujung-ujungnya akun teman-teman bisa kena banet. Nah, yang kedua itu di Jeddah ataupun sekarang di Shopee itu tidak bisa live tanpa adanya host ataupun menggunakan HP. Kita ngerekam di depan, ngomongnya di belakang tanpa ada wajah. Nah, itu bisa kena pelanggaran juga sekarang di Shopee ya teman-teman. Ya, mungkin hanya sampai di sini perbincangan pada kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi besok. Adapun pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.